Shalom Elohim, sahabat LMC, salam sehat selalu karena kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dan bergabung di Lalan Malolo Channel, channel yang membahas tentang kajian kitab, pujian, kesaksian, dan apologet Kristen. Mari bantu dan support pelayanan Lalan Malolo Channel untuk tetap menyuarakan kabar baik kepada dunia, sehingga semakin banyak orang menemukan jalan lurus atau lalan malolo langa puang matua. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Bagi yang pertama kali menemukan channel ini, mari berteman dan melayani bersama saya di channel ini dengan cara di-subscribe, like, comment, and share siaran ini, supaya semakin banyak orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menonton. Oh ya, jangan lupa tinggalkan tanggapan dan pendapat kalian di kolom komentar ya. Thank you and let's go watching. Inilah mujizat perang 6 hari, Israel menang lawan 5 negara Arab. Pada 5 Juni 1967, terjadi perang Arab melawan Israel yang kedua setelah perang Arab melawan Israel tahun 1948. Israel kembali menang melawan 5 negara Arab yaitu Yordania, Mesir, Lebanon, Suria, dan Irak. Yang luar biasa, pada tahun 1967 itu, Israel mengalahkan 5 negara Arab tersebut dalam waktu singkat. Untuk ukuran perang terbuka, hanya dalam waktu 6 hari saja. Keberhasilan Israel bukan karena Israel punya kekuatan militer yang besar atau peralatan tempur yang hebat. Sebaliknya, Israel justru kalah dalam jumlah tentara dan minim senjata. Di Sinai dengan pasukan Mesir, sehingga pada tanggal 5 Juni 1967, hari pertama perang, Israel menyerang armada udara Mesir. Newspaper headlines record the start of the war and the smashing success of the Israeli forces. Pada jam 7 pagi, operasi Moket dimulai. 185 penerbang Israel menyerang 11 basis angkatan udara Mesir, menghancurkan 197 pesawat. Serangan kedua menghancurkan 107 pesawat. 91 מטוסים ו-26 שדות תעופה יצאו מכלל שימוש. לאחר שהשיג חיל האוויר את השליטה באוויר, החלו המטוסים במתן סיוע אווירי לכוחות היבשה של צה"ל. דלם וקטו תיגג'ם. Hampir 400 pesawat Mesir hancur, 26 basis angkatan udara Mesir lumpuh. Mengapa Mesir tidak membalas serangan Israel? Pertama, pagi itu armada Uni Soviet yang mengawasi perbatasan Israel dan Mesir di Sinai dilarang terbang, sehingga tidak melihat ada pesawat-pesawat Israel terbang menuju Mesir. Kedua, pimpinan militer Mesir, Yordania, dan Irak sedang berkunjung melihat tentara Mesir.
Israel dipandang sebagai negara dengan kemampuan militer yang kuat, sehingga negara-negara Arab tidak lagi meremehkan Israel. Pemimpin pasukan Israel sekaligus Menteri Pertahanan Yitzhak Rabin memberi nama Perang Arab Israel 1967 Perang 6 Hari, sesuai dengan masa penciptaan dunia. Israel, negara ini lahir karena idenya Tuhan, dan negara ini tetap ada sampai hari ini juga karena Tuhan. Salam damai dari Fakta Israel. Yahui, itu dia videonya teman-teman. Terima kasih sahabat LMC yang sudah menonton video ini. Oh ya, bagaimana pendapat dan tanggapan sahabat semua? Silakan tulis ya di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, kure sumana.